guys. Gunung. Pegunungan. Mantap. Ini jalur menuju Tambi. Jalan Tambi Cangal. Mantap. Remnya harus bagus, mesin harus bagus. Jamin keren. Tambi, pabrik teh. Tambi, kebun teh Tambi. Oke, lanjut lagi. Oke, selamat pagi. Pagi ini kita mau jalan-jalan di wilayah Telaga Menjer dan kita nginap di pelataran Seroja. Mari kita jalan-jalan santai. Kita lihat ada pemandangan gunung dan telaga katanya. Kita lihat ya. Gas. Oke, inilah pemandangan pertama dari penginapan. Gunung Sindoro. Gunung Sindoro. Lupa jalan-jalan. Ini sih dulu foto dulu di pelataran Seroja.
mumpung kosong minggu suka rame. Tapi siang nggak ada nih. Ya mumpung kosong. Pelataran Seroja. Oke, kita lanjut Telaga Menjer dari Pelataran Seroja. Mau bullet time di sini? Ini penginapannya, latarannya masih dibangun ya. Di warung-warungnya belum operasional juga. Tuh. Dan ada gazebo juga di sini. WC, toilet, musala ada semuanya. Mantap. Jadi dari Pelataran Seroja ke Telaga Menjer cukup dekat ya, 500 meteran. Ini ada aulanya sini nih, atau gazebo untuk kumpul-kumpul. Kita akan menuju ke sana. Nih guys, itu ke bawah ke area parkir Telaga Menjer ya. Nah, ini ke atas perkebunan teh. Nih kita masuk ke arah Kahyangan Skyline. Kahyangan Skyline. 1,5 meter. Ini masuk ke sini, guys. Nah, inilah pemandangan Telaga Menjer tuh depan tuh. Ini kebun teh. Itu Telaga Menjer. Oh. Ini penginapan EDK-nya sebelah sini. Penginapan EDK. Gunung Sindoro. Mantap ya, pemandangannya luar biasa.
Ini pemandangan dari Heaven. Ini telaga Menjernya nih. Menjer, mantap. Bagus mau view. Mantap. Lanjut lagi. Camping heaven, pemandangannya laga Menjer, ini nanjak nih, tangga-tangga, tapi cukup, namanya aman lah, maksudnya ada pegangan ya. Tempatnya bersih, alami. Handphone. Mantap. Ini kebun tehnya ini. Cuman nyebrang ke jalan raya sana. Kan daripada turun lagi, naik lagi. Mending langsung dari sini. Masih dalam tahap. Oh, mahalnya. Ya, 500 biasa. Yang ini apa lagi? Oke, kita akan masuk kebun teh ya. Ini persis dari telaga Menjer, langsung ada jalur trekking buat menikmati kebun teh. Sepertinya ini masih masuk ke kawasan Tambi ya. Dan Gunung Sindoro seperti biasa masih terlihat dengan jelas. Kebun teh.
bisa dinikmati ya pemandangannya. Mantap. Udaranya juga bagus. Luar biasa. Katanya kebun tehnya ini kurang lebih 700 hektar ya. Dan di kawasan kebun teh ini juga sudah disediakan apa namanya, toilet juga ada ya, sumber air. Mungkin yang mau jalan kaki, mau sekedar buang air kecil, sudah ada di sini. Nih, toiletnya. Dan itu penginapan kita tuh di belakang pelataran Seroja ya. Gak ada penunjuk arah juga, ini kemungkinan tidak akan tersesat. Mantap. Jadi ini kawasan kebun teh Panama ya. Masih kawasan PT Tambi Wonosobo. Nyambung lagi ke jalur utama. Mantap. Kita kembali lagi ke penginapan setelah dari kebun teh Panama. Matahari terbit persis dari balik gunung Sindoro. Persis matahari di atas gunung Sindoro. Silau. Yang di gunung-gunung mendaki nih lagi dapat view bagus, soalnya cerah ya semalaman. Mungkin karena siangnya hujan. Modelnya keren ya. Yang gedenya. Ya, Downtown. Tipe ya. Depannya kayak burung hantu. Depannya, belakangnya juga keren. Saya pikir Yamaha itu apa? NMAX. X-Mac. Iya. Dari pelataran Seroja, Wonosobo, Telaga Menjer, dengan pemandangan view gunung apa ini? Sindoro. Mari kita eksplor jelajah wisata Nusantara. Gaspol.